السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. wala wa alihi wa sahbihi azma'in Allahumma salli wa sallim wa barik ala syayyidina Muhammad wa ala alihi syayyidina Muhammad bil awalina wal akhirin wa fil mala'il a'la ila, ila yaumiddin amma ba'du sahabat beriman pemirsa suara kolbu media yang dirahmati Allah pada biasanya kita pasti kalau membaca surat al-ikhlas kita langsung membacanya yakni Bismillahirrahmanirrahim Kul huwallahu ahad Allahu somad Lam yalid wa lam yulad Wa lam yakullahu kufuan ahad Namun banyak orang yang membaca dengan kalimat seperti itu Tidak mendapatkan nilai keberkahan yang terkandung Di dalam rahasia surat al-ikhlas ini Melainkan hanya mendapatkan pahalanya saja. Nah, jika Anda mengetahui silsilah diturunkannya surat Al-Ikhlas ini kepada siapa dan si perantaranya melalui siapa, maka kalau Anda rutin mendawamkannya akan terbukalah sir ataupun rahasianya. Rahasia ataupun sir daripada surat Al-Ikhlas Tentunya hanya akan datang kepada Anda yang istiqomah dan sabar dalam meriadohinya, ataupun memohon pertolongan dan untuk beribadah kepada Allah. Bukan kita niatkan khusus untuk hajat ataupun yang lainnya. Ingat, Allah Maha Tahu dan Mengetahui segala sesuatu. Tidak usah pun kita niatkan untuk ini dan itu asal kita istiqomah menjalankannya Allah sendiri yang pasti akan menunaikan hajat kita dalam ria hendaknya saudaraku semuanya melepaskan semuanya dari pikiran-pikiran duniawi hanya mengharapkan ridho kepada Allah namun jika pun anda punya hajat ucapkanlah ataupun berdoalah di akhir setelah meriadohi Suratul ikhlas ini agar tidak terjadi hal-hal yang negatif, yakni gangguan-gangguan daripada syaiton ataupun jin. Banyak orang yang meriadohi surat-surat di dalam Al-Qur'an, tetapi kenyataannya malah yang terjadi kodam yang datang ataupun yang lainnya. Hal tersebut karena kita masih membawa duniawi, nafsu kita. Ke dalam riadoh kita, jadi boleh untuk minta hajat. Namun, hendaknya setelah riadohnya selesai atau kita setelah selesai membacanya. Nah, bagaimanakah kaifiat membaca Surat Al-Ikhlas yang saya maksudkan di sini? Kalau kita mengkajinya, Surat Al-Ikhlas ini diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, jangan langsung membacanya dengan bismillahirrahmanirrahim langsung surat Al-Ikhlas, namun ucapkanlah sholawat terlebih dahulu. Sholawat yang disebut dengan sholawat Jibril, yakni sallallahu ala Muhammad. Baru Anda sambunglah dengan bismillahirrahmanirrahim. <kul> huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam kufuan ahad namun jangan dibaca pada saat-saat tertib sholat pardu bacalah setelah selesai sholat pardu dengan kita memperbanyak membaca sholawat sholallahu ala muhammad dan surat al-ikhlas maka akan mengundang cinta Allah kepada kita semua. Seperti yang diriwayatkan dari Anas Ibnu Malik bahwa ketika sedang bersama Baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di medan perang Tabuk, maka terbitlah matahari dengan sinar cahayanya yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Lalu datanglah malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi bertanya kepada Malaikat Jibril, "Hai Jibril, mengapa kulihat matahari ini terbit dengan sinar dan cahaya yang belum pernah kulihat sebelumnya seperti itu?" Lalu Malaikat Jibril pun menjawab bahwa sesungguhnya hal itu disebabkan oleh Muawiyah Ibnu Muawiyah Al-Laisi. Dia telah meninggal dunia pada hari ini di Madinah. Maka Allah mengirimkan kepadanya tujuh puluh ribu malaikat untuk menyolatkannya. Lalu Baginda Rasulullah bertanya, "Mengapa demikian?" Malaikat Jibril menjawab bahwa dia adalah orang yang banyak membaca Kulhuul, huwallahu Ahad, di dalam malam, di dalam siang harinya, di saat berdiri, berjalan, dan duduknya." Sahabat beriman, pemirsa, suara kolbu media yang dirahmati Allah. Sungguh ini adalah satu buah titik keberkahan yang terkandung di dalam suratul al ikhlas. Masih banyak kelebihan dan asror ataupun rahasia yang agung yang hanya Allah dan Rasulnya lah yang mengetahuinya. Kita hanya disuruh untuk mengamalkannya dengan istiqomah dan juga melantunkannya membacanya setiap hari. Mintalah hajat anda kepada Allah sesudah Anda melutinkan membaca Shallallahu alaihi Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Kul huwallahu ahad Allahu samad Lam walam yulad Walam yakullahu kufuan ahad Isi dengan doa Anda Namun ingat Jangan dibaca pada saat sholat wajib Jika pada sholat wajib cukup mengikuti sesuai dengan apa yang diajarkan di syariat kita yakni hanya bismillahirrahmanirrahim kulhuallahu ahad sampai selesai jadi di luar daripada sholat wajib silahkan ditambahkan shallallahu ala muhammadnya semoga diijabah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh